Maka yang kedua, kita pergi kepada peringkat baitul muslim, bagaimana membina sebuah rumah tangga yang diridai, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini saya sebutkan dahulu formatnya ialah kita akan mengajukan kepada Fadil Ustaz beberapa soalan yang telah disediakan di peringkat awal oleh Ustia program pada malam ini, dan insyaAllah kita akan buka seluasnya soalan untuk para audience muslimin dan muslimat, untuk apa sahaja soalan yang insyaAllah ingin ditanya kepada Al-Fadhil Ustaz insyaAllah. Saya teringat kepada satu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menekankan tentang kepentingan peranan ibu dan ayah dalam membentuk institusi kekeluargaan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yuhaddisani aw yunassirani. Nabi sebut kepada kita bahawa setiap anak Adam yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah putih bersih, ibarat selembar kain putih yang belum ada warisan titik corak. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَسِّرَانِهِ. Maka ibu dan ayahlah yang mencorakkan anak-anak tadi, apakah anak tadi dengan agama Yahudinya, Nasraninya ataupun Majusi. Menunjukkan bahawa peranan ibu dan ayah, khususnya seorang ayah dalam mendidik anak-anak, anak dan isteri, merupakan satu tonggak yang penting untuk sama-sama kita hayati malam ini insyaAllah. Justru saya pun tak nak bercakap panjang. Penceramah utama kita ialah kepada Ustaz Rezeki pada malam ini. Ustaz, kita mulakan insya-Allah dengan yang pertama, sama-sama kita meneliti sebagaimana yang telah tercatat dalam Al-Quran dalam surah Luqman. Bagaimana pesanan Luqman kepada anaknya, antaranya di dalam surah Luqman ayat yang ke-13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Insya-Allah sama-sama kita dengarkan pada pusingan pertama ini kupasan Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaqub. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bimbanglah kamu kalau sekiranya kamu tinggalkan satu zuriat, zuriat yang diafan, yang lemah kekuatan agamanya. Khafu alaihim, kamu takutlah di atas apa yang berlaku pada mereka itu. Faliyattaqullah, hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Waqulu qawlan sadida, bercakaplah dengan percakapan yang tegas. Terima kasih Ustaz Mursi, pengerusi dan ahli atan kuasa penggerak halaqah 8 ini, kemudian pengerusi dan ahli atan kuasa surau Al-Mizan ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamunya kita mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang masa depan kita, berbicara tentang perjalanan hidup kita dan apa kesudahan pada diri kita ni sebagai seorang hidup, sebagai seorang mukmin di atas muka bumi ini sendiri. Kerana kita sentiasa kena fikir dan kena rasa risau dalam hidup kita terhadap bagaimana masa depan kita kala mana kita tidak berada pada jalan yang lurus. Sedangkan kita sentiasa berdoa pada Allah agar kita berada pada jalan yang lurus. Tiba-tiba doa kita tersebut tidak sampai kepada apa kehidupan kita. Yang ini yang cukup kita bimbang dalam kehidupan kita seharian ini. So itulah kebimbangan sebegini diajar supaya kita kembalikan balik dalam diri kita untuk kita membetulkan perjalanan hidup kita. Kerana ramai di kalangan kita sebelum daripada ini tersasar perjalanan hidup. Tersasar perjalanan hidup ini kerana boleh jadi kerana bila jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 dahulu, umat Islam ini mula dalam keadaan terpinga-pinga jalan hidup masing-masing. Kita mula berpecah sejak daripada zaman Khilafah Utsmaniyah yang jatuh dahulu. Umat Islam ini dipecah-pecah di antara satu sama lain. Umat Islam Indonesia lain, umat Islam di Brunei lain, umat Islam di sebelah negara kita lain. Di negara kita ni pun dipecah-pecahkan lagi, yang menyebabkan kita hampir tidak ada kekuatan di kalangan kita pada hari ini. Musuh-musuh kita merasakan inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akhir zaman nanti bagaikan dalam satu hidangan yang banyak, kemudian seolah-olah diratah oleh semua segenap penjuru. Rasulullah sebut pada diri kita sebelum daripada ini, Rasulullah kata akan sampai satu zaman nanti umat Islam ni ramai tapi karisa irisa istail, mereka ni bagaikan buih-buih saja, kata Rasulullah. Tak ada kekuatan, tak ada yang disebut dengan jati diri yang patut ada pada diri kita. Umat Islam satu zaman dahulu umat yang gemilang. Kita boleh baca dalam sejarah bagaimana kehebatan umat Islam sebelum daripada ini. Bahkan Barat ataupun Eropah itu seringkali menjadi kagum terhadap kehebatan orang Islam. Kita tak jangka kota Konstantinopel itu boleh runtuh. Kita tak boleh jangka kecuali Rasulullah dah sebut. Awal-awal lagi Rasulullah sebut sebaik-baik tentera-tentera yang membuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Rasulullah sebut wanal ni'mal jaish, sebaik-baik. Rasulullah kata dalam lebih kurang 600 tahun daripada hadis Rasulullah, ada setengah riwayat kata 800 tahun jarak daripada hadis Rasulullah itu, kota Konstantinopel yang dibina oleh kerajaan Byzantin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berjaya diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih boleh runtuhkan? Saya nak sebut sebelum daripada kita nak faham tajuk perbincangan kita ini. Kerana Muhammad Al-Fatih dan juga yang disebut dengan tentera-tentera Tariq bin Ziyad dan sebagainya yang membuka Selat Gibraltar. Kemudian kita tahu bagaimana Islam ni sampai 2/3 dunia. Islam sudah menguasai dunia ini sebelum daripada ini. Kerana mereka telah membina jati diri mereka, mereka telah membina matlamat hidup mereka,
Kemudian mereka telah berjaya untuk merancang perjalanan hidup dengan tepat, sehingga kan mereka boleh menjadi manusia yang terbaik dan mereka boleh meruntuhkan kerajaan yang sebegitu teguh sekali. Kalau perhatikan rajin belajar, kita rajin baca sejarah, satu benda yang kita rasa mustahil, kota Konstantinopel itu boleh runtuh. Kalau perhatikan rajin baca, kerana kota itu dibina tiga tembok yang besar, tiga tembok yang hebat. Tetapi budak muda yang dibina dengan tarbiyah yang cukup, kemudian dibina dengan kekuatan dalaman yang hebat, dia mampu untuk meruntuhkan kota Konstantinopel itu. Muhammad Al-Fatih misalnya contohnya. Di saat mana Byzantine itu hidup dalam keadaan runtuh pagi, runtuh je siang hari, malam hari dibina balik tembok itu. Runtuh je siang hari, kena tembak je siang hari, malam hari boleh naik balik. Tiba-tiba Muhammad Al-Fatih, seorang di antara tokoh yang patut kita renungi sejarah hidupnya dan dijadikan panduan pada kita ini, berjaya untuk membina kembali, berjaya untuk meruntuhkan kota Konstantinopel itu dan membawa yang disebut dengan kapal yang sebanyak lebih kurang 70 buah kapal naik di atas bukit dan berada dalam selat Bosporus pada waktu siang, waktu mana pagi hari. Kalau kita baca saat itu bagaimana yang berlaku, kerana tarbiyah yang hebat daripada Sultan Murad dan kemudian yang ditarbiyah oleh gurunya Syekh Ahmad dan Syekh Syamsuddin yang telah mendidik Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel pada usia lebih kurang 21 tahun, dia telah berjaya membuka semua. Islam ini agama yang kita kena faham, agama yang tidak ada cacat celah ni, agama yang sempurna. Tetapi oleh kerana kita jatuh pada tahun 1924 dahulu, dijatuhkan oleh Kemal Ataturk dan juga yang disebut dengan kuncu-kuncunya, kita tidak mampu bangkit kembali. Umat Islam ni tak mampu nak hidup kembali. Kita hidup dalam keadaan Islam ala kadar, dia panggil demikian. Islam yang tak seberapa. Kita nampak Islam hanya pada solat. Kita nampak Islam hanya yang namakan dengan pada zakat. Kita nampak Islam hanya kepada yang namakan dengan pada benda-benda yang terlibat dalam ritual kehidupan kita pada seharian. Padahal kalau kita perhati zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk membina sahabat-sahabat, mendidik sahabat-sahabat. Kemudian berjaya membina tabi'in-tabi'in. Kemudian berjaya untuk membina satu generasi yang panjang sampai tahun 1924 itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya bina dan kemudian kita runtuh. Zaman kita zaman yang runtuh, tak bangun-bangun lagi. Zaman yang kita tak boleh nak bangun. Start daripada tahun 1924 sampai hari ini kita tak bangun. Kenapa kita tak bangun? Kerana kita terlampau ghalib ataupun kita terlampau asyik dengan nilaian dunia dibandingkan dengan nilaian akhirat. Kita mula terpedaya. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan yang betul dalam hadis Rasulullah sebut annasuniyamun, manusia ni semua tidur, katanya Rasulullah. Kamu tengok dia berjalan, dia tidur. Kamu tengok dia borak, dia tidur. Kamu tengok dia makan, dia tidur. Bila dia terjaga, faiza mata intabahu, bila mereka mati baru mereka celik mata mereka. Bila mereka tak mati, mereka tak celik lagi. Kita ni kan, ramai di kalangan kita ni tidur je dalam hidup. Tidur tu lagi tidur dia. Dia panggil demikian. Yang tidur tu lagi tidur. Manakala yang jalan tu sedang tidur, kata Rasulullah. Bila kita meninggal dunia, kita menyesal. Ramai di kalangan kita menyesal. Kita tak tunaikan satu tanggungjawab yang sepatutnya kita laksanakan dalam hidup kita. Tanggungjawab kita apa dia? Iqamatuddin. Mendirikan agama. Dalam hidup kita ni, bersama dalam keadaan kita membina agama, bukan hanya pada diri kita, tetapi agama pada keluarga kita, agama kepada masyarakat kita, agama kepada negara kita. Yang ni agama kita tak boleh nak diri. Pada diri kita pun kita lemah. Ramai mana di kalangan kita yang tak bangun lagi solat? Ramai mana di kalangan kita yang masih lagi tak tutup aurat? Berapa ramai di kalangan kita tak rasa lagi mulianya Islam, berada dia menumpang Islam pada saat ini? Tak rasa, kita ni rasa nikmat. Alhamdulillah, Allah bagi pada aku nikmat agama.
Kalaulah aku tidak diberi agama, mungkin saja aku ni dalam keadaan yang teruk daripada apa yang ada. Ada mulut kita nak sebut alhamdulillah. Tak. Ramai di kalangan kita tak rasa ini nikmat yang besar yang Allah sedang kurniakan pada kita. Oleh demikian, bila kita sebut sebagaimana yang disebut oleh Luqmanul Hakim, wa wassayna dalam Al-Quran Karim, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Waktu mana Luqmanul Hakim dia mula-mula sebut kepada anak dia, dan ingatlah Allah sebut ketika mana Luqmanul Hakim dia pesan kepada anak dia, wa huwa ya'izuhu, waktu mana dia bagi peringatan pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak aku, jangan kamu sekali-kali syirik pada Allah. Syirik pada Allah ni benda yang paling asas dalam kita beragama. Ramai di kalangan kita masih lagi terlibat dengan benda-benda yang syirik pada agama. Syirik pada Allah. Syirik pada Allah ni maknanya apa dia? Terlibat dengan masalah akidah. Masalah keyakinan. Orang kita ni akidah-akidah maksudnya benda yang kamu simpulkan dalam hidup. Ramai di kalangan kita percaya agama Islam separuh dan tak percaya pada Islam separuh. Kita sembahyang, tapi ramai di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Islam dalam ekonomi tak yakin. Islam dalam sosial tak yakin. Anak kita kan, bila kita buat Islam dalam pendidikan, ramai mana di kalangan kita tak yakin dengan Islam dalam pendidikan. Kita hantar anak-anak kita dalam belajar. Saya buat contoh yang mudah. Kita tak yakin dengan sistem pendidikan Islam. Tetapi kita yakin dengan sistem yang disebut dengan sekular dalam hidup kita dibandingkan dengan pendidikan Islam. Bila kita tanya kenapa tak ajar anak kita dengan sistem pendidikan Islam, dia kata tak ada masa depan. Tak ada masa depan. Ramai orang kita masih lagi sebut demikian. Bila kita sebut tentang mengenai apa dia pendidikan Islam, ramai di kalangan kita kata ini belum lagi Islam ke macam ni? Macam ni belum lagi Islam ke? Sedangkan kita sebut bagaimana ulama-ulama dahulu dalam mereka membesar anak-anak mereka. Mereka membesar, kita buat contoh Imam Syafi'i yang kita bermazhab sekarang ini, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia hafal Quran pada usia 7 tahun. 7 tahun dah hafal Quran. Kita usia 70 tahun, inna a'tayna inna anzalna. Nak sebutnya kita, jauhnya kita dengan Imam Syafi'i. Lalu kita rasa cukup. Kita rasa cukup. Tu belum lagi belajar Imam Syafi'i pada usia 17 tahun dia sudah boleh mengeluarkan fatwa. Tempat kita 17 tahun, umat kita di saat ini 17 tahun sedang mereka sedang apa? Main Doraemon tak habis-habis lagi. Usia kita, maknanya jarak kita ni memang jauh. Kita kena tahu dalam kita membina keluarga kita, benda yang akidah ni benda yang paling asas dalam hidup kita. Kita mengajar akidah mereka dengan kebendaan. Kita mengajar akidah mereka dengan yang anak-anak kita zaman sekarang, dengan kebendaan. Dengan kebendaan kan, betapa kita membesar mereka, ajar pada anak-anak kita, besar nanti kamu kena jadi pilot. Kenapa jadi pilot? Bila jadi pilot kamu jadi gaji besar. Besar nanti kamu kena jadi engineer, kamu kena jadi polis, kamu kena jadi arkitek, kamu kena. Kenapa kita sebut demikian? Jawabnya kerana kita nak tanam gaji, gaji, duit banyak, duit banyak, duit banyak. Dan berkejaran dengan duit. Orang kita cuba tengok, sampai hari ini kita berkejar dengan duit. Cuba kita tanya di kalangan kita hari ini. Tuan-tuan berdiri tepi jalan. Bila pagi-pagi tuan-tuan berdiri tepi jalan, tengok kelam kabut orang berjalan. Kita tanya ke mana ni? Kelam kabut pagi-pagi berkejaran. Semayang subuh pun tak sempat. Semayang subuh tak sempat. Sekarang subuh lewat pula, misal contohnya. Subuh 6.20, subuh kita dah lewat. Waktu mana imam baca panjang, resah dah kita. Kalau kita berjemaah, yang tak nak resah, dia tak semayang terus, senang kita. Tak semayang berjemaah terus, baru dia tak resah, dia semayang atas jalan, senang kita. Kenapa berkejaran? Orang tanya kerja apa? Kerja duit, Ustaz, kerja duit. Kerja duit. Sebab apa kerja duit? Wang besar, wang besar. Wang besar, wang besar. Ni akidah yang sedang kita masukkan. Mula-mula sekali, benda yang kita sedang masuk dalam rumah tangga kita, duit, duit, duit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati ulama-ulama tasawuf disebut kan, Allah bagi pada kita ni tiga masa. Kalau kita perhati betul-betul, tiga masa dalam hidup kita. Suatu ketika zaman kita belajar dahulu,
Allah bagi pada kita dua, Allah tarik kita satu. Laman kita belajar dahulu. Allah bagi pada kita yang disebut dengan tenaga, dan Allah bagi pada kita yang disebut dengan masa. Tenaga dan masa ada, tapi harta tak ada. Harta tak ada di saat tersebut. Bila kita habis belajar, kebanyakan orang dia ada harta, dia ada tenaga, tapi dia tak ada yang disebut dengan masa. Kita ni kan, zaman kita ni sibuk, kita tak ada masa nak sembahyang, tak ada masa nak tutup aurat, tak ada masa nak melayan, tak ada masa. Allah mula tarik satu nikmat. Bila kita pencen, tuan-tuan pencen sikit lagi, Allah tarik satu nikmat yang lain. Tuan-tuan ada yang disebut dengan, tuan-tuan ada harta, tuan-tuan ada masa, tapi tuan-tuan tak ada tenaga. Tenaga ditarik. Tengok cara Allah pusing. Allah kitarkan pada kita. Kebanyakan orang begitulah. Jarang orang yang Allah nak bagi selaras dalam hidup. Cuba bayangkan Allah bagi tiga-tiga tersebut. Tiba-tiba dalam hidup kita, kita tak ada kekuatan, keyakinan. Tak percaya dengan Islam. Tak percaya dengan agama, masa depan dengan Islam. Tak yakin dalam hidup kita ni, masa depan kita dengan Islam. Ataupun anak-anak kita dengan Islam. Sistem sosial kita dengan Islam. Sistem pendidikan kita dengan Islam. Sistem ekonomi kita dengan Islam. Tak yakin dengan cara demikian. Apa nilai kita menjadi seorang mukmin? Apa nilai kita menjadi seorang mukmin? Kita sebut kita mukmin, sedangkan pada masa yang sama kita tak berkeyakinan dengan Islam dalam hidup kita. So itulah bila disebut oleh Luqmanul Hakim, di awal-awal Luqmanul Hakim dia ajar dia Allah tusyrik billah. Lepas pada Allah tusyrik billah wa bil walidaini ihsan, pada kedua ibu bapa kamu kena berbuat baik. Ini cara. Yang pertama, hubungan kamu dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan kamu dengan mak ayah kamu. Hubungan dengan manusia. Dalam keadaan yang dua-dua ni, kita lost dua-dua. Kita hilang dua-dua. Hubungan dengan Allah pun kita hilang. Kita hilang yang disebut dengan hubungan dengan kedua ibu bapa. Ibu bapa kita kan, berapa ramai di kalangan kita rasa sesak dada kalau dia jaga mak ayah dia. Kalau ibu bapa dia datang ke rumah dia pun dia rasa sesak. Rasa sesak nak melayan mak ayah ni. Dalam hidup dia, dia sibuk tanya bila mak nak balik, bila mak nak balik. Dalam hidup dia, kenapa hubungan dia dah tak ada? Zaman kita sekarang, mak rela berada di kampung. Misal contoh, duduk sorang-sorang kat kampung. Ayah kita rela berada kat kampung. Kita pula tak sempat nak tanya khabar dia. Nak angkat telefon je nak tanya khabar. Tak ada, hubungan kita semakin hilang dan semakin rapuh dalam hidup kita. Yang menyebabkan, kalau kita nak bina balik, binalah bagaikan Muhammad Al-Fatih. Bina bagaikan Sultan Murad membina Muhammad Al-Fatih. Bila dihantar kepada Syekh Samsuddin dan yang dinamakan dengan Ustaz dia, yang dinamakan Syekh Ahmad, dua orang ni, Muhammad Al-Fatih mengejek. Mengejek guru dia tadi. Alah, dia kata nak ajar anak raja. Nak ajar anak raja. Syekh Samsuddin ambil rotan. Rotan terus depan khalayak ramai tersebut. Bila rotan Muhammad Al-Fatih, terkejut Muhammad Al-Fatih. Kau jangan main-main, katanya Sultan, katanya Syekh Samsuddin rotan Muhammad Al-Fatih tadi. Dia sebut, zaman tersebut dia rotan saja. Bila rotan, lalu Muhammad Al-Fatih mula celik. Rupa-rupanya, di saat tersebut Muhammad Al-Fatih kata, ada sesuatu yang nak diajar oleh Syekh Samsuddin. Dan Syekh Ahmad ini, guru dia tersebut yang mengajar pada dia. Zaman kita cuba rotan anak murid kata. Esok masuk dengan mahkamah kita. Zaman kita ni, cikgu-cikgu takut. Menjadi murabbi jadi takut. Cikgu-cikgu, kita tengok bagaimana guru-guru. Guru-guru tak ada kemuliaan langsung pada setengah di kalangan ni. Hanya orang jadi guru. Ramai mana cikgu perempuan yang keguguran sekarang. Kerana bertekanan, tekanan mengajar. Pergi sekolah pula, meja kena berkongsi. Meja tempat duduk tu, kena berkongsi. Guru-guru. Tekanan kan? Ni cakap banyak kena gam tak kena gaya kita. Marah kepada Kementerian Pendidikan pula kita. Cuma nak sebutnya gambaran tekanan. Menjadi guru jadi tertakut. Orang lelaki jangan nak menjadi guru sekarang. Tak ramai pun jadi guru. Kalau guru lelaki yang ada di sekolah tersebut guru lelaki, dia menjadi guru yang
memang tertekan guru lelah kita semua. Kerana dia akan menjadi emulen, dia akan menjadi guru bola, dia akan menjadi guru macam-macam kurikulum yang dia kena pegang. Ini kesan dalam hidup ni. Nak sebutnya apa dia? Bila kita tidak menghargai lagi sebagaimana Muhammad Al-Fatih lalu. Kalau dibicarakan kita pada malam ini tentang membina generasi ini, membina generasi kita, kita kena perhati balik anak-anak kita. Betul tak betul pada saluran? Betul tak betul dalam hidup kita? Saya suka sebut, kalau kita nak bina keluarga, masyarakat kita pada yang akan datang nanti, kena bina pada anak-anak ini daripada sekarang. Doa-doa jangan tinggal. Malam-malam bangun tahajud bagaikan Sultan Murad yang bangun tahajud mengharapkan anak dia Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel itu. Biar suatu hari nanti anak kita ni menjadi gegaran. Menjadi gegaran dunia. Yang anak pujilah. Tadi ada seorang di kalangan kita yang pelumba kan. Nama apa dia? Pelumba yang umur 17 tahun di Argentina. Dia berlumba motor. Waktu mana dia menjadi juara, berada di juara semua orang pancukkan darah, dia lari. Dia lari dan dia tunjuk. Ni anak-anak muda yang sebegini ni, yang sepatutnya menjadi contoh-contoh yang baik. Yang kita kena rasa hebat. Orang yang ada maruah diri. Bila tanya kenapa? Kerana kami Muslim. Kerana kami rasa mulia dengan Islam yang ada pada diri kami. Akidah mereka tu akidah yang mantap. Keyakinan mereka kemana? Keyakinan yang sahih. Jangan sampai peringkat kita ni hidup dalam keadaan kena uji sikit, kita goyang. Kena uji sikit, kita kena goyang. Goyang. Kenapa dia? Keyakinan kita tidak kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita membina satu generasi yang rapuh. Generasi yang tidak ada kekuatan dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dalam hidup. Kenapa dia? Kerana kita tak masukkan agama dalam jasad masing-masing ini sendiri. Sebab itu dalam bahasa yang mudah, saya suka dalam hidup keluarga kita ni, keluarga yang baru yang sedang tumbuh ini, mereka hidup masukkan Al-Quran, masukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Bila kita masuk dengan akidah yang kuat dalam keluarga kita dengan Al-Quran, dengan hadis, insya-Allah kita tidak akan rasa menyesal bila kita berada dalam pembaringan dalam kubur nanti. Tetapi saat sekarang bila kita sedang berhadapan dengan suasana pembesaran mereka ini, kita akan rasa kesal yang amat sangat bila kita keseorangan dalam kubur. Kenapa? Kerana kubur kita menjadi sunyi. Saat tersebut tiada doa-doa daripada doa-doa anak yang soleh untuk diri kita. Kerana kita tidak asaskan dengan asas keyakinan pada Allah pada peringkat awal, yang menyebabkan waktu mana mereka membesar dalam keadaan yang rapuh, yang tidak ada kekuatan. Wallahu'alam. Alhamdulillah tuan, bagaimana diuraikan kepada kita tentang kepentingan untuk kita membina keluarga ini dengan asas akidah. Untuk makluman kepada ustaz dan tuan-tuan semua, saya ada seorang sahabat menjadi guru di sebuah negeri di Sabah, kan? Sabah, insyaAllah. Bayangkan tuan-tuan, bila dia tanya kepada seorang anak murid tingkatan 4 ni 16 tahun, ada berapa rukun iman, tanya dia. Tingkatan 4. Apa dia jawab tuan-tuan? Dia angkat tangan dengan penuh yakin. Saya cikgu, ada 16 rukun iman. Tingkatan 4, subhanallah. Okey, kenapa 16? Sebut satu, kata cikgu ni tadi, sahabat saya. Sebutkan satu daripada 16. Percaya kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ini memang agak lawak bagi kita yang mendengar. Tapi masalahnya ialah ini menggambarkan betapa tenatnya masyarakat generasi akan datang yang akan membawa agama Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan aspek kekeluargaan. Benda-benda yang kecil selalu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagilah kalau kita faham bahawa pendidikan kepada anak-anak ini bukan bermula ketika berusia 6 tahun di tadika ataupun pastika dan sebagainya, sekolah-sekolah, prasekolah. Akan tapi Rasulullah ajar kepada kita pendidikan anak ini bermula sejak awal kandungan lagi. Apa yang dibaca oleh ibu mempengaruhi anak-anak. Apa yang diselafaskan oleh ayah akan diingat oleh anak-anak. Apa yang dipasang lagu dalam kenderaan ketika ibu masih dalam kandungan, mengandungkan anak, itu juga mempengaruhi pendidikan anak-anak. Justru al-Fadhil Ustaz,
Kita pergi pada pusingan yang kedua insya-Allah. Tuan-tuan yang tidak sabar bertanya, insya-Allah ready dengan soalan masing-masing. Ya. Kita akan pergi kepada yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita dah lihat tentang asas yang Allah tunjukkan kepada kita bagi membina sebuah keluarga menurut acuan Islam. Masalahnya Ustaz, kami ni mak ayah beriman dah. Didik anak daripada kandungan lagi. Setiap malam ibu lazimi dengan zikirnya supaya anak dengar daripada kandungan lagi. Kalau buayan itu tak mainlah lagu potret ke lagu apa kan. Kita pakai zikir Ustaz. La ilaha illallah. Baguslah. Masalahnya ialah bila anak kita lepas keluar rumah dengan kawan-kawannya, cabarannya termasuklah telefon kita itu sendiri, dengan cabaran Facebooknya, WhatsAppnya, media masa dan sebagainya, menyebabkan ibu ayah juga bimbang. Walaupun kami dah didik anak-anak dengan penuh baik ketika di rumah, tapi bagaimanakah tips ataupun caranya untuk kita menyediakan anak-anak ini bagi berhadapan dengan masyarakat dan cabaran semasa yang berlaku di luar sana? Silakan Pak Ustaz. Tuan-tuan, sebenarnya bukan tuan-tuan saja berhadapan dengan keadaan itu. Saya pun sama berhadapan dengan suasana itu. Cuma kita kena faham dalam suasana sekarang ini, kita jangan larut dalam suasana. Tetapi kita kena membentuk satu suasana yang baru. Di kalangan kita, perlu di kalangan kita bina bi'ah yang salihah. Bi'ah yang salihah ini diterkesan dalam hidup seseorang. Macam tuan-tuan tinggal, pastikan cuba kita bina rumah kita ataupun kita beli rumah kita yang berdekatan dengan surau dan sebagainya. Surau ataupun masjid. Dan dalam masa yang sama, kita kena tarik mereka ni biar lekat dengan surau dan juga masjid. Yang ni yang kena mainkan peranan. Maknanya, kita mesti ajar, kadang-kadang kita tak mampu untuk kita nak lihat anak kita 24 jam. Tetapi, dalam keadaan yang sebegini, apa yang mampu mengawal dia? Iman dia yang mampu mengawal dia. Iman dia yang mampu mengawal. Kerana sekarang dunia kita dunia yang terbuka. Masa kita ni tak mampu kita nak kawal dia 24 jam. Kadang-kadang dia boleh duduk dalam bilik, dia layari internet. Dia tulis je benda-benda yang kotor dan lucah. Misal contohnya. Lalu dia akan boleh melayari bila-bila masa di saat tersebut. Dan memang terkenal. Zaman kita ni zaman yang terbuka dan terdedah. Apa yang boleh kita buat? Tanamkan iman di awal-awal ini. Ajar pada dia dosa, pahala dan syurga neraka. Ajar dalam hidup keluarga kita ni, walaupun orang tak nampak, abi tak nampak, umi tak nampak, tapi Allah nampak apa yang sedang kamu lakukan. Yang ni kena ajar dan awal-awal lagi. Di awal-awal dalam dunia kita ni, kita tak boleh nak kawal yang luaran, apa yang sedang berlaku. Kau, yang ni kena jaga pada kita. Biasakan dia dengan masjid. Kenapa? Bila dia biasa dengan masjid ataupun surau, lama-lama dia akan terbiasa dengan halaqah-halaqah. Dengan kumpulan-kumpulan yang ada di masjid. Maksudnya dengan apa dia, program-program masjid dan surau-surau. Yang menyebabkan dia akan timbul, dia akan berjumpa dengan kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik ni akan sentiasa menegur. Ini peranan besar dalam surau dan juga masjid untuk mendidik anak-anak kita dan mengasuh anak-anak kita. Sebab tu kita minta sangat surau dan masjid ini mesti berperanan bagaikan peranan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nampak surau dan masjid ini hanya sekadar untuk sembahyang, sekadar itu sahaja. Tetapi jadikanlah masjid ini center bagi orang Islam. Pusat bagi orang Islam. Di masjidlah tempat segala-galanya. Nak beli barang. Di masjid tempat kita nak bertukar pandangan. Di masjid tempat kita di surau. Kita boleh buat apa saja. Dalam kita berkeluarga. Yang ni kena jadikan demikian. Hari-hari peluang yang kita ada je, kita datang ke masjid. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita dibentuk dengan suasana bi'ah salihah. Suasana yang baik di kalangan kita. Satu, masjid-masjid dan surau-surau jangan terlampau rigid. Jangan terlampau ketat peraturan yang ada pada mereka. Buka sikit ruang.
Anda kadang-kadang anda tegur masjid-masjid dan surau-surau yang sibuk nak beli van jenazah. Anda tegur kadang-kadang. Jangan kalut sangat dengan van jenazah. Kenapa kalian kalut dengan van jenazah? Kerana kalian nampak keuntungan kan kita sebut. Rugi kita. Van jenazah tu rugi. Jangan kita sentiasa, bukan kalau boleh, jangan letak van jenazah. Letak van masjid. Van jenazah ni, siapa yang boleh naik? Orang mati baru boleh naik. Selagi mana tak mati, tak boleh naik. Rugi kita. Kalau boleh, kita tukar van jenazah tu kepada van masjid. Van masjid, kita angkut orang hidup, orang mati. Dua-dua kita angkut. Makcik-makcik yang tak boleh datang. Bagi tahu je maklumat. Di mana kita letakkan seorang pegawai, seorang driver yang pergi kutip. Pakcik-pakcik yang tak boleh datang di sekitar masjid dan surau ni. Pergi kutip. Lepas sembahyang pergi hantar. Cara percuma. Tak bolehkah kita buat benda demikian? Kadang-kadang kita tengok van jenazah tu, kita nak cari keuntungan. Orang yang mati tu, kadang-kadang sedih kita tengok. Dahlah dia mati, kemudian kena bayar pula. Dua kali mati dah dia. Dua kali mati dia. Nak sebutnya, patutnya bila dia dah mati, kita bagilah percuma pada dia. Kerana menghormati kematian dia tadi. Kerana sekali je dia mati, bukan banyak kali pun. Dalam keadaan, tapi kita meniaga. Kita cari keuntung. Minta maaf ni. Kalau ada kat sini ni, marah orang akhirat kematian tak kena gaji. Anda lebih suka van jenazah ni, kalau betul tak boleh, ni van jenazah tu duduk dekat surau dan masjid. Kalau tidak, van jenazah, kalau tak boleh juga, kita kata ustaz, tak boleh ustaz, kerana ada akta sekian-sekian, undang-undang sekian-sekian. Okay, van jenazah, jangan duduk dekat masjid saja-saja. Rugi. Malam-malam bergerak ke kelab-kelab malam. Duduk parking depan kelab malam. Parking di kelab malam. Buka van jenazah tersebut. Lepas tu golek sikit dengan batang-batang pisang ke dalam tu. Kemudian balut sikit, letak depan tu, bakar kemenyan sikit. Biar orang nak masuk, kelab-kelab malam tu memikir banyak kali. Ada mayat ke tak ada mayat? Ada mayat ke tak ada mayat? Maknanya biar berperanan. Tangkap je orang yang hidup. Orang yang tangkap-tangkap basah tu, tangkap kering tu masuk dalam van jenazah. Ajar pada dia dan didik. Mendidik masyarakat. Biar berperanan. Saya belajar dekat Mesir. Ustaz pun belajar. Ustaz UKM. Quiz. Nak sebutnya, walaupun kena sekalipun saya belajar dekat Mesir. Mesir, Alhamdulillah. Sebelum daripada zaman yang kejam ini. Zaman Asisi ini memang zaman yang cukup kejam dan zalim. Ramai para alim ulama sedang ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian bunuh, raib begitu je mayat-mayat mereka. Nak sebutnya ni zaman yang kejam. Sebelum daripada ni kejam juga Husni Mubarak. Tapi dalam keadaan Husni Mubarak itu, dia ada ruang-ruang di kalangan orang Islam yang berinteraksi di masjid masing-masing. Pernah satu ketika saya duduk dalam di masjid, saya sedang mengapal pelajaran. Waktu mana tengah-tengah mengapal ni, tiba-tiba budak-budak kanak-kanak main dalam area jam pukul 8, pukul 9 pagi, main dalam masjid. Bila main dalam masjid, saya angkat kepala, saya tengok. Saya nak tegur kanak-kanak, jangan main dalam masjid. Jangan main dalam masjid. Saya nak sebut demikian. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Dia peluk saya. Kamu nak marah ke kepada dia? Kamu nak marah kanak-kanak? Dia kata, rasa tak selesa lah kita sebut. Dia kata, jangan-jangan. Aku arkitek masjid. Dia sebut, saya ni arkitek masjid. Bukan arkitek binaan, tapi arkitek masyarakat. Dia sebut. Saya sedang membina masyarakat. Kanak-kanak ni saya yang suruh mereka datang. Main di masjid. Main di masjid. Nak suruh mereka ni, cuma kita susun dia. Biar dia, bila dia boleh main, bila dia tak boleh bermain. Masa orang solat macam mana? Kita susun saja. Dia sebut demikian. Membina masyarakat. Saya cukup kagum. Dia kata dulu, masyarakat ni payah datang sembahyang berjemaah. Tapi bila kanak-kanak ni, kita galakkan mereka datang ke masjid, dan mereka berjemaah di masjid, dan akhirnya bapa-bapa mereka datang, dan menambahkan lagi jumlah-jumlah orang yang datang. Kita di Malaysia kita ni, setengah-setengah, di masjid tu ditulis awal-awal lagi, kanak-kanak dilarang dibawa ke masjid. Bila kita buat demikian, yang menyebabkan akhirnya, mereka jarak. Sepatutnya mereka dibina dengan tarbiah suasana masjid. Kalau boleh, pihak surau dan sebagainya, sediakan buayan-buayan untuk ibu-ibu yang baru bersalin, baru anak-anak.
kemudian letak dalam di masjid, mendengar kuliah-kuliah, duduk dalam suasana kita terbiah anak-anak kita dengan cara yang demikian, membesar suasana ini, masukkan buat satu bilik, bilik mainan untuk kanak-kanak bermain sana. Dan saya pernah cabut gigi, cabut gigi dengan doktor gigi di masjid. Di masjid, bila kita pergi nak bayar saja, nak bayar berapa kena bayar? Tak payah bayar, kerana duit zakat yang diberi tiap-tiap Jumaat tu nak membayar untuk dia. Manfaatnya banyak. Bahkan ada hospital orang bersalin, hospital bersalin, hospital bersalin, pelajar-pelajar kita yang belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, bila dia bersalin dekat masjid tersebut, tak kena bayar sesen pun, tak kena bayar seringat pun, tak kena bayar. Bila dia tanya kenapa, ni hasil daripada duit-duit infak orang, orang ramai, dan manfaat untuk membina generasi-generasi yang akan datang. Kita boleh buat benda demikian. Dan kalau kita boleh bina yang ni, suasana yang ni, insyaAllah menyebabkan masyarakat ini semakin dekat dan semakin dekat dengan kehidupan ini. Yang pertama. Yang kedua, jangan jauhkan anak-anak kita dengan para alim ulama. Dekatkan anak-anak kita dengan para alim ulama. Kenapa dekatkan? Kerana inilah yang sunnah yang Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat dapat zuriat, masing-masing cari Rasulullah. Bila cari Rasulullah, ditahnikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa pada Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajar dia segala ilmu-ilmu ta'wil. Farhaniskan baca hadis-hadis betapa banyaknya Rasulullah dengan kanak-kanak. Rasulullah dengan budak-budak. Misal contoh hadis Ibn Abbas juga, Abdullah bin Abbas. Waktu mana dia tengok Rasulullah berjalan, Rasulullah naik kenderaan, dia panjat berada di belakang Rasulullah. Dia lompat, dia duduk belakang Rasulullah. Bila Rasulullah menunggang yang disebut dengan kuda tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa Abdullah bin Abbas panjat di belakang dia. Rasulullah pecut sikit kuda tersebut. Bila pecut saja, Abdullah bin Abbas ni rasa takut. Dia pegang jasad Rasulullah kuat sikit. Dia pegang saja, Rasulullah pun tepuk dia. Ya gulam. Rasulullah sebut, "Eh budak, inni uallimuka kalimat. Nak tak aku nak ajar pada kamu beberapa kalimah?" Apa dia? "Ihfazillah yahfazka." Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. "Ihfazillah tajidu tajah." Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah jaga kamu. Yang ni yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik dan diingati oleh Abdullah bin Abbas. Hasil daripada doa-doa yang dibaca tadi. Kita ni kadang-kadang dengan orang alim, kita jauh anak-anak kita. Kita bagi dekat dengan apa dia? Tu dekat dengan badut, dengan badut. Orang kita pantang tengok badut, dia suruh pergi. Dia suruh anak-anak dia pergi, pergi ambil gambar dia suruh. Badut tu tak tahu, laki ke perempuan tak tahu. Kita pun suruh bergambar lagi. Kadang-kadang kita pun tumpang sengih sama. Bersama dengan badut-badut tadi. Kita pun sebahagian daripada badut tersebut. Nak sebutnya, kita lebih suka menggemari keadaan itu. Ini yang direka oleh mereka. Suka dengan badut, suka dengan penyanyi-penyanyi, suka dengan pelakon-pelakon. Akhirnya, kita entah apa-apa. Masyarakat kita terbina dalam keadaan yang digambarkan oleh mereka. Bukan digambarkan oleh para salafus salih. Orang yang salih di kalangan kita. Berlaku sekarang kan bertengkaran di kalangan kita pasal yang disebut dengan hantaran perkahwinan. Kan? Bertengkar di kalangan kita. Sampai boleh berlaku benda demikian. Kenapa? Kerana kita tak belajar pun macam mana yang diajar oleh para alim ulama. Orang kita bertengkar, berebut kain tudung. Berebut kain tudung kan cari dua ni. Dalam keadaan malu kita. Kain tudung tu pula kalau cantik tak apa juga. Nak sebutnya, ni kain tudung kalau tutup, betul-betul tutup menepati syariat tak apa juga. Tapi kita ni dimomok-momokkan oleh mereka. Orang kita jadi rosak. Kenapa dia? Sibuk dengan kuputih-kuputih itu. Orang kita jadi demikian. Kenapa dia? Ni kuat. Kuat bagaimana daya tarik di kalangan kita sehinggakan kita menjauhkan diri daripada para alim ulama. Jangan. Jangan. Kalau kita sedang membina masyarakat, membina anak-anak, biar dekat dengan ustaz-ustaz, dekat dengan tok imam-tok imam. Dekat dengan, kita sebut pergi belajar dengan ustaz tu, pergi belajar dengan tok imam. Belajar dengan dia. Bila belajar aja, di waktu inilah alim ulama kena jadi ramah dalam masyarakat dan jangan ada gap di antara alim ulama dan juga dengan orang-orang saleh dengan masyarakat.
biar menjadi warasatul anbiya, pewaris nabi yang mendidik masyarakat ini sendiri. Kemudian yang ketiga, jaga pandangan mata, telinga dan juga yang disebut dengan kaki mereka dalam keadaan terkawal. Anak-anak kita, jaga mata, jangan biarkan sepanjang masa melihat televisyen-televisyen dan menghabiskan masa depan handphone-handphone dan sebagainya. Kita kena kawal. Kalau kita tak ihdad dia, tidak sekat dia di awal-awal, bila kita tak sekat mereka di awal-awal, kita akan kecundang suatu hari nanti. Kena tahu, bila dia boleh guna handphone, bila dia boleh melayari internet, bila masa, dan kita kena jaga. Memang kita kena penat sikit dalam membesar anak-anak kita. Tetapi kita tak akan menyesal bila kita membesar anak-anak kita dengan cara yang sebegitu. Ni kita kena jaga adab dan juga akhlak. Di kalangan kita, sebut awal-awal, kamu kena ada adab. Bila nak makan, jangan makan terlebih dahulu sebelum mana ibu kamu makan. Lagi mana ibu tak makan, kamu jangan makan awal. Kita ajar pada anak-anak kita. Bila nak makan, tanya dulu, ibu macam mana ibu? Semenjak daripada kecil. Lagi mana ibu sedang masak, jangan teruskan makanan. Jangan tengah-tengah ibu sedang masak, anak-anak malah makan. Jangan. Pastikan ibu duduk dulu. Kenapa? Bila tua nanti, kamu akan sibuk tanya ibu kamu. Macam mana ibu? Macam mana ibu? Macam mana ibu? Ibu dah makan ke belum? Sekarang, kenapa kita tak tanya ibu kita? Jawabnya kerana kita sedang diasuh oleh ibu kita dahulu, oleh ayah kita dahulu, tanpa mendahului ibu. Yang menyebabkan kita tak peduli ibu kita. Ramai mana orang yang hantar ibu-ibu ke rumah jagaan orang tua pada hari ini. Tuan-tuan tak payah pergi jauh. Pergi Pucung je, tuan-tuan jumpa terus. Pergi ke Pucung tu, tuan-tuan boleh tengok rumah jagaan orang tua yang sedang dilambakkan orang-orang tua yang menunggu saat untuk meninggal dunia. Kenapa? Kerana anak-anak sudah tidak mempedulikan. Punca apa dia? Punca kita tak mengajar adab dan juga akhlak. Kita sendiri mesti mendidik dan menjaga mereka. Barulah insya Allah kita boleh terkawal suasana itu. Dan jangan sekali-kali kita nyeswastakan pendidikan ini kepada orang-orang gaji kita. Jangan swasta demikian. Ramai sangat dah. Anak-anak kita dah mula bercakap Indonesia dah sekarang. Enggak mau bu. Kita tanya bila pula kita mengajar Indonesia. Rupa-rupanya hidup dia dengan orang gaji je masa dia banyak. Masa kita sibuk dalam hidup kita mengejar benda yang kita kena tinggal. Kita tak mengejar benda yang kita nak kena bawa. Sibuk mengejar benda yang kita nak tinggal. Nak tinggal apa dia? Harta benda kita nak tinggal. Kita kejar-kejar kita tinggal. Itu apa? Mengapakah kita tak mengejar satu benda yang kita nak kena bawa dalam hidup kita? Benda yang kita nak bawa apa dia? Amalan-amalan. Anak-anak yang soleh di kalangan kita. Patutnya kita bersiap di awal-awal ini sebelum penyesalan itu datang. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tuan-tuan, sebelum kita buka pada soalan hadirin dan hadirat insyaAllah, saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW bagaimana digambarkan. Suatu saat Rasulullah sedang berkuliah begitu di hadapan para sahabat. Tiba-tiba anak-anak bermain di belakang bising. Lari sana, lari sini. Saidina Umar dah bangun nak berpaling. Nak tegur dah anak-anak ni. Macam Ustaz tadi lah. Dalam masjid tadi kan. Lalu Rasulullah sekat. Saya kata jangan. Biarkan anak-anak itu bermain berlari-lari sebab mereka sedang bermain dalam taman-taman syurga Allah SWT. Kita membiasakan. Dalam satu kisah yang lain, Rasulullah SAW juga pernah berkhutbah dalam keadaan mendukung cucunya Hasan dan Husain. Subhanallah. Boleh tak khatib sini buat kan? Berkhutbah dukung cucu kiri dan kanan. Kalau orang kita buat, dia kata buang terbiak Dato' Imam. Tapi ini yang Rasulullah didik, bahawa supaya anak-anak generasi dia biasa dengan masjid surah. Biar anak-anak kita ni dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak boleh tegur. Daddy tak ke surau ke? Daddy jom masjid. Biar anak dulu sarung kopiah jumpa. Dia bersedia untuk ke masjid surau. Ini yang pertama yang saya dapat. Apa yang disebut oleh Ustaz Yusufi tadi. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, ialah soal menjaga adab dan akhlak. Dari kupasan yang cukup menarik, saya teringat juga sebagai tambahan maklumat kita malam ini, antaranya Nabi SAW menjaga beberapa perkara dalam keluarga. Yang pertama yang Nabi sangat jaga ialah solat berjamaah. Solat berjamaah, tuan-tuan. Lagi-lagilah kalau kita solat di rumah. Saya beri contoh di rumah. Pastikan solat kita tu tidak berseorangan.
kena tunggu, ayah kena tunggu anak sekali, isteri solat berjamaah. Sebab waktu solat berjamaah, di akhir solat itu nantilah akan ada bersalaman. Kita lazimi pula dengan minta maaf setiap kali bersalah. Satu. Yang kedua, Rasulullah akan jaga dengan anak isteri ialah makan berjamaah. Tuan, makan berjamaah. Jangan kita buat macam kedai kopi Ustaz sebut tadi. Oh, mak pun hidup. Ayah bangun dulu, ayah makan dulu. Ni kalau cerita hujung minggu lah. Ayah makan dulu, kemudian tutup tudung saji. Anak pula bangun, anak pula makan. Ibu apa? Ibu dirangkuk. Kita jadikan ibu sebagai orang gaji. Tak ada beza ibu. Tukang masak, sediakan, dia makan. Bayangkan kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, makan secara berjamaah, di situ boleh berlaku komunikasi. Waktu tu dah ayah akan tanya, abang macam mana sekolah pergi? Cikgu ajar apa tadi adik? Kakak macam mana pelajaran hari ini, okey ke tidak? Tuan, saya nak bagi tips ni tuan-tuan, kalau kita amalkan di dalam Ramadan sangat baik. Ramadan ketika iftar tuan-tuan, di samping kita ni biasalah orang masjid surau akan iftar di masjid. Tapi yang iftar di rumah ni tuan-tuan, kalau boleh sebelum mula iftar, setengah jam tu dah standby lah. Suami kena pesan pada isteri, okey kalau maghrib kita 7 apa ni 23. Jam 7 semua dah di meja makan. Lauk semua dah siap dah. Sebab apa? Sebab waktu tu mungkin ayah boleh mulakan dengan, okey anak-anak, isteri semua, sayangku sekalian, ambil Quran terjemahan masing-masing. Oh, ambil Quran. Duduk. Okey, kita bertadarus Al-Quran. Ayah mula dulu. Ayah kena boleh lah. Dan ayah tak boleh baca tuan. Macam ada satu kisah Ustaz kan. Ni lawak dia lah kan. Satu kisah di Pulau Pinang, lepas tadarus Tarawih ni. Duduk ramai-ramai. Tadaruskan seorang-seorang. Sampai kat satu anak muda ni, orang ni tadaruskan dah cepat, satu malam satu juzuk. Orang ni dah jual baca sampai dekat dia. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Taranum kan. Taranum kan semua tengok kali mantap pemuda ni bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Semua fokus, semua tengok kali dia hebat. Sekali dia tarik. Al-Mari. Tak boleh mana dalam Quran ada almari. Cek-cek rupanya alif lam mim ra. Alif lam mim ra jadi almari. Nak ceritanya Quran ni bukan pada lagu, kita kena utamakan tajwid. Jadi ayah kena boleh. Maka balik pada tadi, apalah salahnya kita mulakan dengan tadarus, maka ayah memulakan tadabbur Quran dengan anak-anak. Di situ ayah akan tahu anak dia boleh baca Quran ataupun tidak, isterinya boleh baca Quran ataupun tidak. Kemudian apalah salahnya sebelum azan itu antar waktu yang mustajab doa. Maka kita berdoa beramai-ramai. Ayah angkat tangan dan kita syorkan kalau boleh doa tadi kita jadikan bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Seorang ayah berdoa, dia sebut nama anak tu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah alung anak aku yang sulung ini anak yang soleh, mentaati perintah kedua ibu dan ayah. Subhanallah. Boleh bayang tak apa perasaan anak sulung mendengar lafaz doa yang dibaca oleh ayah tadi? Ya Allah, jadikan kakak ini menutup auratnya. Oh, kakak kan tak tutup aurat lagi. Maka kakak dengar pun, ya Allah, ini doa ayahku rupanya setiap malam bangun tahajud. Maka suasana tadi kalau kita ikut sunnah Nabi SAW bagaimana mendidik keluarga, insyaAllah kita akan membina satu keluarga yang baik. Seterusnya insyaAllah kita buka kepada persoalan untuk tuan-tuan semua. Silakan, insyaAllah kita akan habis jam 4 pagi malam. Boleh kan? Tahajud, kita subuh bersama insyaAllah. Silakan. Soalan saya, mikrofon kita sediakan insyaAllah. Silakan kita buka dalam 2 atau 3. Ya, silakan. Kita kumpul soalan. Tengok-tengok soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tanya sebuah Ustaz. Tadi yang terawal tadi Ustaz tadi mengatakan berkaitan dengan mencari jalan yang lurus. Jadi saya, kalau boleh saya nak tahu lebih lanjut apa ciri-ciri jalan yang lurus dengan kaedah bagaimana yang supaya macam kita ni semua dapat jalan yang lurus. Tuan-tuan, anda jawab terus terhadap
dalam hidup kita ni, tiap kali mana kita solat, kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa ciri-ciri jalan yang lurus? Dia tanya sebentar tadi. Saya nak sebut begini. Allah dah jawab dah. Ciri-ciri jalan yang lurus ni, minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Wasiddiqin, daripada sahabat-sahabat nabi. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang dekat, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka tersebut. Hadis kan, kalau kita tanya lagi, jalan yang lurus ni kat mana? Saya sebut banyak kali di mana-mana, ada tiga jalan yang lurus yang kita kena jaga. Mudah yang dijaga oleh mereka. Yang pertama, jaga akidah. Jangan tersalah dan tersilap masuk kepada akidah yang sesat. Ramai orang kita yang bercampur akidahnya. Bercampur akidah pada pegangan dalam hidup ni. Kadang-kadang kita tak percaya sangat dengan Islam, tapi percaya pada nasionalis. Ada orang kita tak percaya pada nasionalis. Yang terakhir ni dia percaya pada liberalis. Yang ni yang izam-izam yang masuk. Izam-izam yang masuk ni berhati-hati. Kerana izam-izam ni menghilangkan Islam dan keagungan dan kemuliaan agama. Jangan kita tersilap dalam akidah. Ada orang kita termasuk dengan ajaran Syiah, habis dia. Akidah dia jadi rosak terus. Ada orang kita masuk milah Abraham yang terakhir. Ajaran sesat pun sama juga. Arqam, satu ketika dahulu kan, kita tak petikaikan di sudut bihunnya. Kita tak petikai terhadap kicapnya. Tetapi kita petikai pada akidahnya. Akidah ni maksudnya pegangan. Pegangan ni, jangan kita bercampur dalam beragama. Kerana Allah dia tak nak kita campur. Dalam kita sebut kita beragama, kita mesti jelas. Agama kita ni Islam, hidup kita mesti Islam. Sebab tu Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang yang beriman pada Allah, masuklah Islam dalam Islam sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh? Akidah kita tak percaya kepada yang disebut dengan ekonomi Islam. Habis kita rosak itu. Bila kita tak percaya kepada sistem sosial Islam, habis kita rosak itu. Akidah kita tak percaya kepada apa dia, sistem politik Islam, habis kita rosak itu. Dalam hidup kita ni, Islam ni dia merangkumi segala-galanya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu pun dalam Al-Quran Allah tak ajar. Dalam bab apa dia? Ekonomi, sosial, pendidikan, sebutlah nama, pembangunan, nama apa, tak tertinggal yang disebut dengan Islam. Oleh kerana demikian, kita jangan tinggal Islam. Suatu kehebatan dan keagungan umat sebelum daripada ni datang daripada orang Islam. Al-Biruni, misal contohnya. Al-Khawarizmi. Ramai lagi orang-orang yang dalam sejarah umat Islam, mereka telah tunjuk ni kehebatan Islam. Bila mereka berjaya menawan kota Baghdad, mereka ambil ilmu-ilmu orang Islam tadi, mereka bawa ke Eropah, kemudian Sungai Furat itu ditenggelamkan kitab-kitab orang Islam. Habis, kemudian kita pun pergi belajar ilmu-ilmu perubatan di Eropah. Kita rasa kagum dengan Eropah. Kita pergi belajar tentang mengenai algebra dengan Eropah. Kita tak rasa bahawa algebra itu datang daripada orang Islam. Akidah kita dah habis. Kita tak berkeyakinan lagi. Ni barat dia gunakan demikian, kemudian rosakkan. Yang pertama, jangan rosak akidah. Yang kedua, nak sebut jalan yang lurus ni apa dia? Jaga ibadah. Jaga ibadah. Ibadah kena jaga. Jangan tertinggal. Jangan kuat semangat-semangat dengan Islam. Semayang pun tidak. Semangat dengan Islam, tutup aurat pun tidak. Ada perintah langsung. Jaga ibadah. Ibadah apa dia kena jaga? Anda biasa sebut, solat kena jaga. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Jangan kita rasa tak apa, baru satu rakaat. Kita sebut, dah solat banyak rakaat dah dalam hidup. Dia sebut demikian, baru satu rakaat, takkan masuk neraka terus. Kita sebut demikian, tak, masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Nak suruh kita lurus dalam hidup, walaupun satu rakaat. Sebagaimana jantung kita ni berdenyut
sejak daripada berdegup, sejak daripada kita lahir sampai hari ini belum lagi terhenti, selagi itulah kita jangan tertinggal walaupun satu rakaat. Ha, solat dipanggil demikian. Lepas, dalam ibadah ni apa dia? Saya sebut lagi. Selain daripada yang jaga solat ni, dalam ibadah Quran. Saya tekankan banyak kali tentang Quran. Quran jangan tertinggal. Quran hadis. Quran hadis ni Rasulullah dah sebut. Rasulullah kata, kalau kamu nak jalan yang lurus, kamu pegang Quran dan pegang hadis. Kamu jalan lurus terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara je. Selama mana kamu pegang dua perkara ni, dalam keadaan kamu pegang betul-betul, segitulah kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah. Kitab Allah Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah dan sunnah Rasulullah. Kita tinggal dua-dua. Quran pun tinggal, sunnah Rasulullah pun tinggal. Macam mana kita nak suruh jalan yang lurus? Macam Ustaz cerita sebentar tadi pada kita. Bab makan. Kita tertinggal dah sunnah Rasulullah. Kamu mana kita kan? Tertinggal sunnah Rasulullah. Dia nak makan, dia ambil makanan, dia kunyah-kunyah makanan, dia panggil anak isteri dia, dia ambil makanan, dia suap, 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 seorang-seorang. Memulakan untuk makan. Rasulullah pernah sekali, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah kunyah makanan, kunyah-kunyah, Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali Aisyah. Datang dekat sikit wahai Aisyah. Aisyah datang dekat Rasulullah. Rasulullah kata, iftah fammik, buka bibir kamu. Aisyah buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Bila Rasulullah ludah, Aisyah telan makanan telah yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni nanti. Balik malam ni, ayah-ayah, apa-apa ni kunyah juga daging liat. Daging-daging ke, cari apa dia, petai-petai ke misal contoh. Panggil orang rumah, main dekat sikit, main dekat sikit. Abang baru belajar sunnah tadi. Kita kata suruh dia buka mulut. Buka mulut, buka mulut. Rasanya orang rumah angkat tangan dua-dua belah tangan gaya. Taubat bang, taubat. Bukan taubat biasa ni, taubat nasuhan ni. Nak sebutnya kenapa? Kerana tak selera langsung. Dah lah gigi tak gosok, dia sebut. Gigi tak gosok, isap rokok pula tu. Macam mana nak ada sunnah Rasulullah? Kita kehilangan sunnah Rasulullah. Kita hilang kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam keluarga tak ada lagi sunnah Rasulullah. Dalam masyarakat ada sunnah Rasulullah. Hilang kita sunnah Rasulullah. Bagi salam, mana ada? Tempat kita ni cuba bagi salam. Bagi salam, kita jumpa bagi salam. Orang mandang atas bawah, atas bawah. Nak sebutnya, saya ingat saya belajar dekat Mesir dulu. Pergi masuk lift bagi salam. Naik teksi bagi salam. Naik teksi bagi salam. Nak sebutnya, naik bas. Bas tengah padat tu. Tengah padat. Naik bas. Assalamualaikum seorang. Satu bas jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifsah, ifsah, yafsahillahu lakum. Buka, buka, buka. Siapa yang buka, Allah akan buka ruang untuk dia di akhirat nanti. Masing-masing sebut demikian. Sebut buka, buka, naik. Dalam bah tu, goyang-goyang bah. Bah di Mesir, bau pula semacam. Nak sebutnya, kena salam. Cuba kita sekarang ni, naik bas, bagi salam. Satu bah memandang muka kita. Tengok mandang muka kita. Tu minta derma, tu minta derma. Kerana yang minta derma je bagi salam sekarang. Cuba perhatikan, orang minta derma mesti bagi salam. Nak sebutnya gambaran, ada kita nak sebar salam? Tak ada. Sunnah Rasulullah dah hilang. Dalam masyarakat tak ada sunnah Rasulullah. Dalam negara ada sunnah Rasulullah. Solat berjemaah, minta maaf nak sebut. Pemimpin-pemimpin utama. Bila kita nak jumpa pemimpin? Zaman Rasulullah, zaman sahabat, bila semayang berjemaah? Bila berjemaah je, pemimpin akan turun semayang berjemaah sekali. Bila kita boleh lihat pemimpin kita untuk berjemaah? Minta maaf nak sebut. Apatah lagi kalau pemimpin kita bukan Islam. Bila dia nak berjemaah? Kalau pemimpin, maknanya pemimpin dalam masyarakat. Rasulullah hidup dengan suasana demikian. Dalam suasana ni. Suasana pemimpin itulah yang imam masjid. Pemimpin itulah yang imam masyarakat. Yang sama je. Maknanya boleh, dua-dua boleh dalam hidup kita. Kita kena ada benda demikian. Ni baru kita boleh hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan akhirnya negara kita akan turun baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baru turun kerahmatan daripada Allah.
Kenapa dia? Kerana kita berlumba untuk mentaati perintah Allah. Tak kira kamu raja ke, kamu rakyat ke, kamu pemimpin ke, kamu orang dipimpin ke, siapa saja, semua berebut untuk mentaati perintah Allah SWT. Kan cantik? Bukan berebut membanyakkan harta, tetapi membanyakkan yang disebut dengan pahala di sisi Allah. Bila kita berebut membanyakkan pahala di sisi Allah, berebut sama kita, yang menyebabkan rahmat Allah itu mencurah-curah, sedang turun pada diri kita. Ayat ini dipanggil minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah soalan yang seterusnya. Bersama bersama live dengan Ustaz Yusufi dan insyaallah saya dengan kebahagiaan muslimat. Muslimin dah satu, muslimat kosong ni. Silakan, ada kan? Sebarang persoalan yang insyaAllah berkaitan tajuk ataupun kalau keluar tajuk pun sikit dan keluar jauh sangat. Silakan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang tajuk lah, tentang tajuk kaitan dengan pembinaan rumah tangga, terutamanya saya melihat sekarang ni ramai mak ayah muda yang muda-muda belum tua sangat lah. Kami ni di peringkat usia saya ni, anak-anak masih di peringkat sekolah rendah. Dan mungkin ada di senior-senior yang di peringkat sekolah menengah. Jadi ini adalah satu tempoh yang mana emosi mak ayah ni barulah kami tahu dulu macam mana mak ayah dan anak. Emosi itu sentiasa dikasau, diuji, tertekan. Tertekan. Kadang-kadang kita berazam nak buat sesuatu tapi tak boleh nak konsisten, tak boleh nak istiqamah. Persistensi itu terganggu sebab ini boleh tahan juga oleh anakmu. Jadi tips Ustaz, macam mana nak terus istiqamah dan bersabar menjadi keluarga yang baik sebab nak bina yang set bawa balik dalam kubur besok, doa anak yang suara. Ya Ustaz. Saya perhati kalau apa yang Rasulullah buat ialah Rasulullah tak pernah tinggalkan doa. Di antara benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa lakukan pada sahabat-sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ini, Rasulullah salah satu yang Rasulullah jaga sangat ialah Rasulullah tak tinggal daripada doa dan doa. Misal contoh terhadap Hasan dan Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kepala Hasan dan Husain. Rasulullah akan sebut "U'idzu bikuma" A'udzu bikuma minasyaitanir rajim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut doa yang disebut ya Allah lindungilah kamu berdua ini daripada kejahatan syaitan dan juga kejahatan-kejahatan yang mata yang memandang kepada kamu. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Doa ni jangan tertinggal. Ini di antara benda yang setiap kali mana kita buat apa-apa pun baca doa. Contoh, bila kita ambil air saja, bapa ni jangan malas untuk nak ambil air tu. Anak nak minum je air, kita pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, tolong faqihkan dia dalam agama. Hembus terus dalam air tersebut. Bagi minum pada dia. Bagi minum pada dia. Bila dia tidur, kita ambil tangan kita, baca doa. Ya Allah, jadikanlah anak aku ni anak yang salih, ya Allah. Tangan kita terletak di atas kepala dia. Ini, bila kita tak sempat, bapa tak sempat, ibu-ibulah, ibu-ibu yang tolong baca doa. Bila dekat anak-anak nak tidur, dodoikan mereka dengan dodoian yang mengingatkan pada Allah. Yang tadilah yang disebut oleh Ustaz sebentar tadi. Maknanya, kita hanya sebut kalimah-kalimah yang baik. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah. Ini kalimah-kalimah yang baik. Ibu-ibu, ini di antara benda-benda yang kita ni sedang doa. Dalam kita sebut begitu, ya Allah, tolonglah, ya Allah, aku ada anak-anak, tolong bantu. Kerana tak ada orang yang boleh nak bantu aku ni kecuali kamu, ya Allah. Ini kekuatan dalam hidup. Dan anak sendirinya alhamdulillah membesar dengan doa ibu. Ini dalam sejarah hidup anak. Dan anak perhati keluarga-keluarga anak dan
dan yang diajar oleh datuk dan sebagainya, memang mereka ajar doa jangan tinggal. Doa tu ibu kita ni, anda pernah sekali dalam sejarah hidup anda menghafal Quran waktu mana masuk periksa di Universiti Azhar? Tak ingat. Kita menghafal ni, bila masuk kita tak ingat. Masuk kita tak ingat. Kita hantar surat pada ibu. Tulis surat. Tulis surat, waktu tu tak ada WhatsApp. Ada surat je. Tulis surat ni, sambil tulis surat ni kita menangis. Anak diberitahu, bila menangis tu, anak sengaja menangis, biar jatuh air mata ni atas kertas. Biar nampak, ibu baca tu ibu menangis. Ibu baca, ibu menangis. Ibu cerita, ibu kita, dia bangun dan dia berdoa pada Allah. Dia berdoa. Dia berdoa ni, satu benda yang ajaib yang berlaku. Ni anak cerita, tak pernah anak cerita ni dalam ceramah-ceramah yang lain. Ajaibnya, bila anak masuk periksa, kali yang kedua masuk periksa pula Quran ni, semua nampak tulisan-tulisan Quran. Nampak terus, boleh sambung. Sambung, tak berhenti. Bila kita terhenti, dengar suara, sambung lagi. Dengar suara malaikat yang tolong baca. Kenapa? Hebatnya doa ibu dan ayah. Satu Islam larang, jangan sumpah anak. Jangan cela anak. Jangan. Setiap kata-kata kita ini menjadikan doa-doa untuk anak. Tengok je keputusan anak tu. Bila kita tengok saja anak-anak kita ni susah, payah, kita sebut pada Allah, ya Allah, inikah ujian dalam hidup aku, ya Allah. Kamu janganlah jadikan anak aku ni anak yang susah, ya Allah. Kita sebut mengadu pada Allah. Bila kita sebut begitu ni, malaikat akan aminkan doa kita. Ini kehebatan. Sebab tu ibu dan ayah kena sabar dengan kerenah anak-anak. Kena tabah. Dan baru kita mengerti betapa sukarnya ibu kita membesar kita. Ibu kita sukar membesar kita jadi macam ni. Yang ada sekarang. Bayangkan kita yang didik anak kita sekarang, jadi yang macam mana untuk 10 tahun yang akan datang. Yang ni yang kita kena ada. Jadi kita kena, dalam hidup kita ni kita sebut, kama rabbayani sagira, rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Wahai Tuhanku, tolong belah kasihan pada ibu ayah aku, ya Allah, sebagaimana dia telah belah kasihan pada aku waktu mana aku kecil dahulu, ya Allah. Ini kita sebut demikian. Nabi Muhammad SAW, bila dia kena diuji dengan teruk dalam hidup dia, Nabi Muhammad terduduk. Nabi Muhammad kata apa dia? Rahimallahu Musa qad uziya aktsara min hadha fa sabara. Rahmatilah Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan teruk lagi daripada yang kena pada saya. Dia boleh sabar, takkan saya tak boleh sabar? Kita pun sebut juga, waktu mana anak-anak kita di dalam keadaan tak dengar kata, tak dengar nasihat dan sebagainya, kita sebut rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, tolong belah kasihan pada ayah saya, ya Allah. Belah kasihan pada mak saya, sebagaimana ibu saya mendidik saya dahulu. Tolonglah kasihan dia, ya Allah, anak saya sekarang ni. Ni kesan yang kita kena terima. Maknanya hakikat yang kita kena lalui dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam kita menjadi ibu-ibu muda ataupun ayah muda, tolong jadi kuduah yang baik pada anak-anak. Tolong kita, selain daripada doa juga kuduah, contoh yang baik pada anak-anak. Kita suruh anak kita baca Quran, kita duduk depan TV tengok Doraemon. Tak aci langsung dia bunyi. Maknanya, biar kita ada kuduah. Bila kita suruh anak kita baca Quran, kita pun baca Quran lah. Jangan kita nak suruh anak kita, yang terbaik yang mengajar Quran pada anak-anak kita ni siapa? Kita lah. Jangan kita nak tunggu hantar anak kita untuk belajar dengan orang. Tetapi biar anak kita tu belajar dengan kita. Inilah peluang untuk kita dapat pahala. Pelikkan orang kita. Bila anak-anak tak boleh baca Quran, dia kata, tak ada guru Quran, dia sebut. Tak ada guru Quran. Padahal dialah kena jadi guru Quran. Kita kena jadi guru Quran. Anak kita, kita kata, tak reti ustaz. Tak reti, kena belajar lah. Sepatutnya kita belajar. Jangan kita pula yang kita kata, alah, bagi orang yang dah belajar je lah. Kitanya relax je kat rumah. Tak boleh. Dalam agama ni, sebaik-baik orang ni, khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamah.
Orang yang terbaik di kalangan kamu ni bukan orang rumah besar, bukan orang jawatan besar, tapi orang yang hidup dalam keadaan belajar Quran dan dia mengajar pada orang lain Quran. Siapa yang mengajar Quran? Biar ibu dan ayah. Ibu dan ayah, anak-anak kita dibangga. Bila dia besar nanti, dia tanya, kamu belajar Quran dengan siapa? Waktu mana kecil dahulu? Saya belajar dengan mak saya dan ayah saya. Ha, ini cara dalam hidup kita. Contoh dan kuduah. Bangun tahajud malam. Jangan suruh anak je, pergi sekolah asrama lah. Kat asrama ada tahajud sikit, dia sebut. Yang mak ayah, bilik tidur kat rumah. Jangan demikian. Biar kita sebut, pergilah belajar. Duduk kat rumah tak apa. Jom, malam-malam tertentu, kita kejut anak-anak kita. Jom bangun. Bangun. Kita bangun tahajud, kita berdoa pada Allah. Sama-sama kita dalam hidup itu. Indahkan hidup itu. Dan kita tahajud berjemaah, tak jadi masalah. Bila semayang berjemaah, datang ke surau. Itu cara. Orang perempuan pula jangan ralat. Bang, tak payahlah bang. Abang pergi ke surau pun tak jadi imamnya. Jangan. Orang perempuan bagi sokongan. Tak apa bang, tak apa. Abang pergi semayang. Abang semayang. Kami semayang kat rumah. Orang perempuan, kenapa? Susah dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi abang pergi, galakkan suami kita. Terutama bila semayang berjemaah, semayang subuh berjemaah. Ha, ini subuh. Kita galakkan suami masing-masing. Saya dipahamkan Perbadanan Putrajaya buat kempen ini. Ha, ini bagusnya di Putrajaya ni. Kempen solat subuh sebelum kerja. Solat berjemaah, subuh berjemaah. Ini bagus ni. Program yang tak pernah lagi lah dibuat oleh mana-mana agensi-agensi lain kecuali sakat ni. Alhamdulillah Perbadanan Putrajaya memulakan. Bagus. Program-program sebegini kena galakkan. Kenapa semayang subuh? Berjemaah. Saya sebut tadi, di kat surau tadi pun saya sebut. Kerana itu tanda kita seorang mukmin. Bila kita boleh solat subuh berjemaah, kita menjadi seorang mukmin. Kalau kita tak boleh solat subuh berjemaah, tanda kita seorang munafik. Ha, itu bahasa yang mudah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu memiliki suami yang sukar semayang subuh berjemaah di surau dan di juan masjid, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik. Tapi jangan sebut pada suami kita malam ni, jangan. Balik ya, duduk kat rumah, bang, confirm dah munafik. Jangan sebut pada suami kita. Jangan, relax, tenang dulu. Kerja kita apa dia? Ha, kerja kejut. Pagi besok, mulai besok, kejut. Pelan-pelan kejut suami kita, bang, bangun. Abang pergi semayang subuh berjemaah ya. Abang jangan tak semayang subuh berjemaah. Kita pujuk suami kita. Kita kata, puas pujuk dah ustaz. Orang tua tu memang macam tu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Sampai bila kena pujuk? Sampai mati. Sampai kita mati ataupun dia mati. Dua-dua. Dalam keadaan mikan pujuk, kerja kita pujuk je. Kerja orang perempuan ni pujuk. Duduk tepi telinga dia, menangis sah. Kenapa menangis ke? Abang tak pergi semayang subuh berjemaah. Orang lain semua semayang subuh berjemaah. Abang tak pergi. Pujuk suami kita. Kenapa penting sangat? Penting bang. Semayang subuh berjemaah ni penting dalam hidup. Itu membezakan kita, di kita mukmin ke kita munafik. Pergi. Suami ni bila dipujuk oleh isteri, lama-lama dia pergi. Lama-lama dia pergi. Bila isteri duduk kat telinga, angkat tangan, ya Allah, senangkanlah suami aku bangun. Ya Allah, biarlah dia rasa kematian itu semakin hampir. Doa dekat telinga dia. Macam ustaz cerita tadi, bahasa Melayu terus. Jangan guna bahasa-bahasa yang bermadah-madah, jangan. Jangan semilir angin yang berlalu. Kamu dah tak tahu apa-apa. Jangan guna bahasa yang direct je. Bahasa yang mudah-mudah je. Telinga suami kita, bangunlah ya Allah. Senangkanlah suami saya bangun ya Allah. Kita berdoa demikian. Senangkanlah anak-anak lelaki saya bangun ya Allah. Kita berdoa, lama-lama bangun seorang suami. Bangun. Dia akan pergi macam mana pun. Dan dia akan berterima kasih yang amat sangat pada kita bila dia menghadap depan Allah nanti. Bila dia menghadap depan Allah, syukur ya Alhamdulillah, aku dapat isteri tak ada kuputih-kuputih pun tak apa. Isteri aku ni, dia indah sampai aku sampai ke syurga Allah. Ini kesan daripada mana? Pujuk. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, jangan. Isteri-isteri jangan guna bahasa yang kasar, jangan. Kejut suami ni, kejut anak-anak lelaki dan sebagainya, jangan guna bahasa yang kasar. Pagi-pagi jangan beletih. Jangan. Guna bahasa yang lemah lembut. Pagi-pagi ceriakan hidup dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan tengking-tengking pagi-pagi, jangan. Guna bahasa yang lemah lembut.
kejut suami kita, bang bangun. Jangan guna bahasa kasar. Bangun bang. Pergi sembahyang subuh, subuh berjemaah pergi. Muka munafik je sorang-sorang. Ha, dia sebut demikian. Memang makan penampor tawa kita tak nak gaya. Ha, guna bahasa yang lembut. Mengindahkan hidup dengan kata-kata yang baik. Mengindahkan hidup dengan kata-kata yang lunak. Dalam rumah tangga, dalam negara, dia akan menjadikan keharmonian dalam kehidupan. Ha, ini benda-benda yang kita kena tahu pada diri kita. Akhirnya kita akan rasa damai dalam hidup kita bila kita sudah rasa inilah jalan yang sepatutnya kita lalui. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Kali itu kan saya diberikan masa sehingga 10:30. Jadi saya kira sekadar satu lagi lah, last. InsyaAllah. Baik, last soalan terakhir sebelum kita mengambil kesimpulan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada nak minta sedikit pandangan lah untuk Ustaz berkenaan situasi ibu bapa ataupun guru yang berhadapan dengan anak-anak yang agak lambat sikap dalam pelajaran tapi mereka sangat ranakal. Kalau main-main, degil, lawan satu orang nombor satu. Jadi bagaimana guru-guru atau ibu bapa nak berhadapan untuk terus bersabar mentarbiah anak-anak yang seperti ini. Ya, saya nak sebut ada satu lagi faktor. Selain daripada faktor yang saya sebut sebentar tadi, faktor kedua ataupun faktor doa, satu lagi faktor pemakanan dan persekitaran yang mesti kita jaga di kalangan kita. Makanan kita ni, makanan yang banyak di kalangan kita makan makanan yang syubhat. Bukan kita terlibat dengan yang haram, tapi kita terlibat dengan yang syubhat. Yang Rasulullah pesan supaya kita jaga, jangan kamu terlibat waman waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Siapa-siapa yang terlibat dengan perkara yang syubhat, lambat laun dia akan jatuh pada benda yang haram juga. Dalam kita menghadapi anak-anak yang lembab, anak-anak yang lahan, pick up ini, makanan itu yang perlu mainkan peranan. Makanan ini kena jaga. Ha, dimulakan dengan makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang datang daripada yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah dah pesan dah. Misal contoh kurma ajwa. Rasulullah kata, makanlah setiap 7 biji pagi dan 7 biji petang. Rasulullah sebut demikian. Makan. Rasulullah pesan. Ajwa, Rasulullah kata, dia boleh menghalang daripada seseorang itu terkena dengan sihir pada hari tersebut. Cuma ajwa ni, kesan dia satu je, botak kepala. Itu je. Apa tak botak, sekilo RM60. Botak kepala kita ni. Nak sebutnya tu je yang jadi mahal. Tetapi nak sebutnya, sunnah-sunnah Rasulullah ni, benda yang diajar oleh Rasulullah ini, ayat ni yang terbaik. Yang kita kena amal. Madu, susu, mana-mana yang, mana-mana orang di kalangan kita yang perlahan, payah, nak pikap, anak-anak yang nakal-nakal dan sebagainya. Faktor pemakanan ni mainkan peranan. Satu, Rasulullah ajar makan daging lain. Kenapa? Daging dia akan jadi panas sikit badan. Kemudian minum susu lain, madu lain. Rasulullah ajar cara demikian. Kerana apa dia? Kerana semua tersebut dia akan mainkan peranan pada jasad seseorang. Rasulullah pesan jangan makan benda-benda yang asam. Benda-benda yang masam. Benda-benda yang masam. Misalnya kita makan apple hijau. Misal contohnya. Ataupun dipesan supaya kita jangan terlibat dalam apa dia, benda-benda yang bergas. Ha, bergas ni, minuman yang bergas. Semua tu akan menumpulkan kekuatan. Dan Rasulullah pesan supaya jangan banyakkan pada kitanya makanan pada masa-masa tertentu. Ada masa-masa tertentu, ada saat dia. Yang ni kena bincang baliklah dalam pemakanan, cara makan. Cuma orang Melayu kita ni ada yang ambil kesempatan. Tu je. Bila sebut bab makan, dia pun campur. Dia sebut, ni pemakanan sunnah. Akhirnya, kita keliru. Itu yang masalahnya. Jadi keliru. Makan, anak-anak makan busuk. Apa dia? Quran. Kemudian kata-kata, ni air daripada anak-anak yang makan busuk Al-Quran. Kita pun buat jual. Yang ni yang menyebabkan, yang akhirnya, akhir-akhir ni, Jabatan Agama terpaksa haramkan dulu. Haramkan dulu. Kerana ramai dah orang nak meniaga benda demikian. Sebut. Tujuan asalnya memang ada ke tak ada? Ada.
Ada. Tapi oleh kerana kita ni jadi bahan komersial, kita jadi kalut. Asalnya Rasulullah tak campur pun madu-madu lah. Madu ni pula hebatnya Allah buat berbeza-beza di negeri kerana berbeza-beza penyakit penduduk kawasan tersebut. Kita kata minta maaf ni kalau orang niaga madu dan sebagainya. Madu Yaman mahal, kita kata orang bagus ni, tak semesti bagus. Kenapa? Dia bagus bagi penduduk Yaman, dia tak bagus pada diri kita. Ni marah ni orang niaga madu Yaman tak kena kata. Anda nak sebut sikit, kita salah faham kita dalam perkara ni. Allah buatlah lemah di kawasan kita, ni makanan dia. Suatu kita kan, bila kita pergi negara lain, kita tak rasa selesa. Weather dia tu, cuaca dia tu, menyebabkan kita rasa kelainan. Orang di negara mereka datang tempat kita, mereka tak selesa dengan cara tempat kita. Ini kenapa? Allah dah buat dah, susun atur. Tempat ni begini, tempat ni begini. Jadi makanan kamu macam ni, macam ni, macam ni. Tongkat Ali, sesuailah tempat kita. Tapi di tempat dia, tak sesuai. Puah bertongkat kawan tersebut. Tak jadi ahli-ahli. Anak sebutnya. Gambaran bagaimana. Ni cara yang Allah susun. Dalam keadaan demikian, kita jangan salah anggap pula. Ini benda-benda yang terjadi. Faktor pemakanan. Kalau ditanya oleh sahabat kita tadi, macam mana kita nak didik anak-anak, dalam anak-anak nakal dan sebagainya. Saya sebut, cuba rujuk balik terhadap makanan dan juga faktor yang disebut dengan murabbi-murabbi yang mendidik tadi. Pendidik-pendidik tadi. Pendidik-pendidik mesti dia merasa diri dia murabbi. Sebab tu dia boleh jadi tambah. Boleh tahan dengan ujian-ujian. Rasulullah SAW di antara contoh murabbi yang baik. Bila Rasulullah SAW lalu di kawasan kanak-kanak yang sedang main, Rasulullah tegur kanak-kanak tersebut. Kejut kanak-kanak tu. Ya Umair, ma fa'alan Nu'air? Rasulullah tanya. Wahai Umair, burung yang kamu pelihara kat rumah tu sedang buat apa? Kata Rasulullah. Kejut budak tu sebut. Tawa terkakak-kakak dia. Tawa dia terguling-guling. Sukanya Rasulullah tanya tentang burung dia kat rumah. Pandangan dia kata, macam mana Rasulullah tahu yang aku pelihara burung? Maknanya budak kecil itu ditegur oleh Rasulullah dengan murabbi yang indah. Yang zaman kita ni lah kita payah nak dapat yang ni. Ramai zaman kita ni bukan mentarbiah orang, menternak orang. Ternak orang ni lah yang menyebabkan bila kita dapat guru-guru yang menternak, dia akan apa dia? Cukup bulan dia kira dapat gaji je. Dia tak rasa perlu didik anak. Dia tak rasa perlu banyak mana. Perasaan tu tak ada. Tambah dalam suasana tekanan sekarang yang disebut dengan masyarakat pula, kebendaan. Guru-guru jadi tekanan. Saya sebut awal-awal tadi. Tekanan. Akhirnya, guru-guru tidak dihargai. Zaman-zaman dahulu, cuba jadi guru. Semua akan menghargai jadi guru. Kita ni kan, kita akan ingat lagi guru Quran kita. Kita ingat guru yang mengajar kita matematik. Ingat zaman-zaman kita kecil dahulu. Sekarang, cuba tanya anak-anak kita. Ada yang mereka nak hargai? Tak. Kenapa mereka tak hargai? Kerana guru itu telah dibayar oleh ayah saya. Guru itu yang telah, dia pun dapat gaji tertentu. Guru-guru pun tidak dihargai. Tak ingatlah. Anak-anak murid pun tak rasa lagi. Kenapa? Guru pun tidak menjadi murabbi, tetapi menjadi penternak-penternak yang berjaya. Wallahu'ala. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah buka kepada persoalan. Dan seterusnya, tak melengahkan masa, nak persediakan Ustaz untuk kesimpulan dan mungkin apa yang kita balik ni terus boleh kita amalkan insyaAllah. Tuan-tuan, kita berhadapan dengan lima ujian yang besar yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-mu'min baina khamsu syada'id. Orang mukmin ini bila sebut saja kita orang mukmin, kita ada lima halangan yang di hadapan kita. Yang pertama kata Rasulullah, mukmin yufsiduhu. Sama-sama kamu dengki sesama kamu. Orang mukmin dengki sama-sama mukmin. Tok imam dengki sama-sama tok imam. Tok mudim dengki sama-sama tok mudim. Sama-sama kita berdengki dengan sama-sama kita ni sampai kita kena minta dengan Allah min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan manusia yang mula dengki pada kamu. Ni Rasulullah sebut ni, kita akan hadapi. Yang dengki dengan kita ni bukan orang lain, adik-beradik kita je dengki. Yang dengki dengan kita ni bukan orang lain, sepupu sepapak kita je yang dengki. Yang orang dekat dengan diri kita.
Tetapi tabahlah di saat mana kena berlakunya dengki ini. Doa pada Allah supaya Allah lindungi kita daripada kejahatan kedengkian tadi. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata, wa munafiq yughadhu. Orang munafik yang benci pada kamu. Sebab kita beriman pada Allah, orang munafik tak selesa tengok kita. Berbulu je mata tengok pak lebay tu disebut. Ha, dia orang munafik dia istilahkan. Bukannya tok lebay sangat tu, lobay disebut dia. Dia istilah walaun, istilah-istilah yang digunakan. Dia gunalah kata-kata yang dia kata, ni bukan ulama, ulama disebut. Dia kata, orang munafik yang benci pada kamu. Nasib kamu lah kamu jadi mukmin. Bila kamu jadi mukmin, kamu kena berhadapan dengan cacian, kejian, makian dalam hidup kamu. Ha, ni yang kita kena faham. Yang ketiga, Rasulullah sebut, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir akan bunuh kamu. Orang kafir akan bunuh kamu. Bunuh apa dia? Bunuh reputasi kamu. Nama baik kamu dibunuh. Digelarkan dengan ISIS. Digelarkan kamu dengan teroris. Digelarkan. Ni perangai orang kafir. Maknanya orang kafir dia akan cari jalan nak bunuh reputasi. Tak jaya bunuh reputasi, kalian berhadapan dengan orang kafir, kalian akan dibunuh jasad. Jasad itu akan dibunuh. Ini telah dilalui oleh sunnah para alim ulama salafus salih sebelum daripada kita. Rasulullah dah sebut dah, kamu akan berhadapan dengan ujian ini. Orang kafir tak selesa dengan orang Islam. Orang kafir ni, bila mereka rasa Islam tu sedang marah, ha, sudah. Islam tu sedang berkembang, bagi mereka ni jadi bahaya. Bila Islam berkembang. Yang keempat, kata Rasulullah, wasyaitanu yudilluh. Syaitan pula yang sedang menyesat-nyesatkan jalan hidup kamu. Syaitan cari jalan. Kat mana nak sesat kita? Sampai bila nak sesat kita? Dekat nak mati. Dekat nak mati itu syaitan sesat lagi. Syaitan datang. Jangan mengucap dia, jangan mengucap. Ni, aku ni bapak kamu dulu. Aku ni membesar kamu dulu. Matilah dalam Islam liberal, ya. Mati dalam Islam. Jangan kamu mati dalam Islam. Rugi kamu. Mati dalam Islam moderat. Sekarang kan, kamu Islam moderat. Nama Islam demokrat. Islam-Islam yang jenis rak-rak-rak ni. Macam-macam kan. Yang direka-reka di kalangan musuh-musuh barat untuk menghancurkan Islam. Kita hidup ni pun pening dah. Nak mati lagi pening. Bila hidup orang kata Islam moderat tu apa? Islam moderat? Entah apa-apa. Kita sebut, tak. Jangan main-main. Ramai orang sesat dalam Islam moderat. Ha. Ni nak sebutnya bagaimana kesesatan. Yang syaitan cari jalan nak sesat. Bukan sesat dekat nak mati. Dalam hadis Rasulullah kata, Nuh dalam kubur, kacau lagi. Masuk dalam kubur tu, bila mereka tanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Syaitan tunjuk, aku. Aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu, syaitan tu. Kalau tak kuat, habis kita. Sampai dalam kubur tu orang kata, sampai lubang cacing tu. Sampai dalam kubur tu pun kacau lagi. Allahu Akbar. Rasulullah kata, yang akhir sekali dalam hidup kita, kita akan berhadapan dengan ujian, wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu kamu tu sedang menarik-narik diri kamu. Hawa nafsu kita ni, tarik-tarik, janganlah taat, tak payah taat, tak payah. Lambat lagi nak mati, lambat. Nafsu sebut, orang lain hidup panjang lagi umur kamu, baru 60 tahun. Alah, relax bro, relax. Ha, ni hawa nafsu. Hawa nafsu kita tarik kita. Wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu kata, tengok muka macam tak kedut lagi pun, okeylah tu, tak mati lagi. Ha, ni, maknanya menarik-narik diri kita. Tak payah lagi pergi dengan kuliah. Tak payah nak belajar, tak payah. Akhirnya, rosak dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau kita tahu inilah ujian kita, inilah halangan kita, maka kita kena kuatkan diri kita dengan ilmu. Belajar, tuan-tuan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada Halaqah 8 ini dan juga pihak Surau Al-Mizan ini memberi ruang untuk saya sebut sikit mana yang perlu kita dapatkan pada diri kita. Apa benda yang perlu kita kejar dan apa benda yang tak perlu kita berkejaran. Lalu kitanya malam-malam sebegini kita duduk menung kejap. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada kita. Bila kita dalam keadaan kita sebegini,
dan kita boleh mentaati perintah Allah. Biar kita boleh istiqamah dengan Islam ni sampailah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Isaak mana orang lain dalam keadaan tak percaya, tak yakin, orang lain macam-macam gaya timbul keraguan dan sebagainya, kita biar kita teguh dengan beragama. Jangan kita lonlai ataupun kita luntur dengan keadaan apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kebaikan pada kita dalam pertemuan kita. Tuan-tuan, sebelum saya serah balik pada ustaz ni, saya rasa saya nak kongsi pasal madu tadi. Saya ada bawa madu sebenarnya. Madu, bukan bermadu, madu punya. Madu tersebut memang ada kat luar. Saya tolong sekolah di selatan Thailand, sekolah anak yatim, di mana bapa mereka tembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya buat sekolah. Alhamdulillah, bila saya buat sekolah di sana, saya buat sekolah tersebut, asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 300 lebih pelajar ni. Dan kita tanggung dan kita biayai mereka belajar. Di bawah saya bukan di selatan Thailand je. Bahkan di Shah Alam saya ada sekolah tahfiz. Kemudian di Langkawi ada. Kemudian saya buat teknik An-Nabawi, tahfiz An-Nabawi. Satu teknik yang tersendiri, pelajar-pelajar menghafal. Teknik-teknik yang kita susun lah. Jadi setakat ni alhamdulillah, yang terakhir bapa ni anak yatim, dia menghafal teknik yang kita guna ni. Pada tahun sudah mereka, dia menghafal Quran, anak yatim perempuan. Dia habis khatam 30 juzuk selama setahun 2 bulan saja. Dia menghafal, ingat. Kita ni tak tahu bila lah nak habis. Kitanya, yang dianya menghafal tersebut, menghafal Al-Quran. Dan malam-malam dia bangun, nangis teresak-esak, doa pada Allah. Bila guru-guru dia tanya, kamu doa pada siapa? Asilah, nama dia Asilah. Kamu menangis ni kenapa? Saya doa pada arwah ayah saya, agar arwah ayah saya berada dalam syurga Allah SWT. Ini doa-doa anak-anak yatim begini ni. Jadi kita anak buat sekolah, saya buat sekolah dan sebagainya. Jadi madu ni salah satu cara bagaimana nak menampung tanggungan yang besar. Di selatan Thailand ni, kita kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan nak tanggung mereka ni sendiri. Jadi oleh demikian saya jadikan, suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni kemudian dihantar ke Malaysia. Mereka nya bangun tiap-tiap malam sujud selama 3 jam, sujud doa pada Allah. Kemudian hantar madu ni ke Malaysia. Kemudian saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Wah, muntah, benda-benda yang pelik-pelik. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena dia kena katarak teruk dalam mata dia, dia ambil madu, dia letak dalam mata dia. Alhamdulillah, pulih dalam diri dia tersebut. Ada yang kena batu karang, minum air madu keluar batu karang tu. Saya pernah kena batu karang, saya minum air madu tu keluar batu karang ni sendiri. Alhamdulillah, pulih. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Jadi madu ni, ibu-ibu kacau dengan air suam malam ni. Kacau je dengan air suam, masuk dalam peti ais. Kemudian pagi esok, hidangkan pada keluarga kita. Rasulullah kata, kalau kalian nak rasa manisnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita akan minum air tu, kalian tengok anak-anak kita minum air tersebut, tak nak berhenti. Sedap, sedap, sedap. Allah jadikan demikian kelebihan dengan air madu ni. Ada yang kat luar nanti, insyaAllah Farhan sekalian boleh amalkan. Wallahualam. Alhamdulillah, terakhir forum kita pada malam ini, insyaAllah. Semua tuan-tuan, mudah-mudahan kehadiran kita malam ini bukan sekadar untuk melakukan ibadah khusus pada Allah, tapi untuk kita mendalami ilmu agama. Saya teringat dalam satu hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi yang dicatatkan dalam Sunan Abi Daud, kata Rasulullah, "Fakirun wahid asyaddu 'ala asy-syaitan min alfun 'abid." Kata Rasulullah, seorang yang fakir, seorang yang mendalami ilmu agama ini, kata Rasulullah, asyaddu 'ala asy-syaitan, sangat dibenci oleh syaitan, min alfun 'abid, daripada 1000 'abid yang beribadah pada Allah. Justru sebagaimana disebut oleh ustaz sebentar tadi, akhir zaman ini dengan segala pelbagai serangan pemikiran, segala cabaran di luar rumah yang bahkan menggugat anak isteri kita, keluarga kita, maka tidak lain tidak bukan kita kena berusaha hari demi hari menjadi seorang yang faqih, seorang yang bukan sekadar hamba Allah tapi hamba yang ada bekalan ilmu, insyaAllah.
Jadi sebagai akhirnya kita mohon sama-sama kita aminkan bacaan doa. Kita minta kepada Ustaz mudah-mudahan dapat doa sebagai keberkatan, khususnya berkaitan dengan tajuk kita malam ni. Mudah-mudahan kita selaku suami diberi kekuatan untuk memimpin keluarga, dan Allah turunkan barakah redha untuk keluarga kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wal jami' al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu ya Allah dengan keberkatan majlis yang kami lalui pada malam ini ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kamu permudahkan urusan-urusan hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kebaikan kepada setiap didikan yang kami lakukan pada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon mengadu kepada kamu ya Allah. Di saat-saat yang sebegini ya Allah, betapa sukarnya kami melalui ujian-ujian hidup ini ya Allah. Kecuali kamu teguhkan hati kami ya Allah, kamu tabahkan hidup kami ini ya Allah, kamu kukuhkan dan kamu mantapkan keyakinan kami kepada agama kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami ya Allah hidup dalam keadaan istiqamah dengan agama kamu ya Allah. Berilah kekuatan pada kami ya Allah dalam keadaan kami mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin mengadu pada kamu ya Allah, betapa sukarnya perjalanan hidup kekeluargaan kami ya Allah. Suami kami ya Allah, isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, semuanya dalam pandangan mata kamu ya Allah. Kamulah yang sebaik-baik penjaga anak dan pasangan hidup kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Kamu tolong dan bantulah kami ya Allah dalam setiap urusan kerja kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan di saat ini ya Allah. Kamu tolong sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Kamu rahmatilah padanya ya Allah. Kamu jadikanlah kebaikan dalam penyakit yang berlaku dalam hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ini ya Allah, penuh dengan gelombang dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kamu hancurkan dan kamu leburkanlah dosa-dosa itu ya Allah. Kamu ampunkanlah kesilapan-kesilapan kami dan mereka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang sebaik-baik pemberi dalam kehidupan hamba kamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami ya Allah yang seringkali busuknya hati mereka ya Allah, kerasnya hati mereka ya Allah, khianatnya mereka ya Allah. Kamu tolong ya Allah, kamu balikkanlah hati itu ya Allah menjadi hati-hati yang lembut ya Allah, hati-hati yang mentaati perintah kamu ya Allah. Damaikanlah persekitaran sesama kami ya Allah, sambungkanlah silaturahim sesama kami ini ya Allah. Rahmatilah hidup kami ini ya Allah, waktu mana kami hidup dan waktu mana kami meninggal dunia nanti ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami di saat mana kami menjadi mayat nanti ya Allah. Kamu jadikanlah kuburan kami di antara kuburan yang terindah ya Allah. Sewaktu mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami pernah melakukan kesilapan dalam hidup ini dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah dosa itu ya Allah. Jangan sekali-kali kami, mereka akan mendakwa kami pula di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami di antara suami-suami yang tersilap dalam mendidik pasangan hidup ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami di kala mana kami tidak mampu untuk memberi ilmu dan amalan yang soleh untuk keluarga kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami di antara isteri-isteri yang sukar untuk mendengar kata pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, kamu lembutkanlah hati isteri kami ya Allah. Kamu jadikanlah kebaikan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu damaikanlah hidup kami ya Allah, sehingga kedamaian ini berterusan sehingga ke syurga nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga, syurga Firdaus ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Rahmatilah kami di saat itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqim as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tanya kepada halaman 8 dan surah Al-Mizan. InsyaAllah nantikan program seterusnya yang akan dibawa oleh tim halaman 8 dan khususnya surah Al-Mizan di sisi 8 insyaAllah. Wallahu a'lam, sama-sama kita tangguh dengan tasbihan kafarah dan surah Al-Mizan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
hatta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Allahumma ya Allah. Assalamualaikum.